Pangeran Batun ini adalah adik dari Pangeran Muhammad Ali yang ditunjuk pada zaman Residen Belanda jadi seperti pesirah lah di Kayu Agung. Jadi di sini waktu itu diadakan politik adu domba lah antara kakak beradik ini, sehingga yang terpilih waktu itu Pangeran Batun. Nah, pada saat itulah Pangeran Muhammad Ali ini hijrah akhirnya ke Mesuji ini. Nah, hijrah ke Mesuji ini ya akhirnya berdiam di Mesuji yang sekarang Kabupaten Mesuji. Sampai meninggal juga akhirnya dimakamkan di sini, di pemakaman umum. Sebenarnya di sini bukan pemakaman umum, sebenarnya di sini pemakaman untuk keluarga dari keturunannya Pangeran Muhammad Ali. Hiburan, kita juga punya wisata sejarah dan juga wisata religi lah yang mungkin bisa kita kembangkan, karena di Desa Wiralaga sendiri yang mana sebagai desa tertua di Kabupaten Mesuji itu menyimpan wisata religi yang mana ada bangunan masjid yang sangat tua sekali di Desa Wiralaga ini. Bahkan sebelum Kabupaten Mesuji ini terbentuk, masjid ini sudah berdiri. Bahkan jalan-jalan pun belum ada, gitu. Jadi pengangkutan materialnya dulu dari Jakarta langsung menuju ke Mesuji menggunakan kapal air membangun masjid ini, gitu. Jadi penuh sejarah sekali. Dan juga kalau kita berbicara tentang potensi wisata sejarah yang bisa kita kembangkan, di sini di Desa Wiralaga ini ada makam pendiri Mesuji, yaitu Pangeran Muhammad Ali atau yang dikenal dengan Pangeran Mat, gitu. Makamnya sampai sekarang ada di Desa Wiralaga. Ini sejauh ini masyarakat sendiri belum banyak mengenal dan belum banyak mengetahui bahwa pendiri pertama sekali Mesuji itu ada di Desa Wiralaga, gitu. Pangeran Mat namanya.